Tuh, suami. Ini Alex. Ini Erik. Brokoli cincang dan ayam. Halo semua. Welcome back to Yanti Channel bersama suami Mark. Siapa lagi? Erik. Siapa lagi? Alex. Oke, sebelumnya gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja dan tidak kekurangan sesuatu apapun seperti keluarga kita di sini ya, teman-teman. Oke. Apa lagi sayangku? Apalagi? Pokoknya semua yang terbaik ya teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, kita itu kayak keluarga tim ya. Hari ini keempat. Sekarang ini hari keempat. Lockdown. Di rumah aja anak-anak udah kayak gini. Ya boring lah. Bosan. Sangat bosan. I don't know what to do. Gak tahu mau lakuin apa ya. Makan, main, tidur, belajar. Ya, begini hari-hari. Wow, benar-benar sangat sepi banget. Aduh. Lihat. Sepinya senyap, gak ada orang sama sekali. Sepi senyap ya, lihat teman-teman. Sepi. Teman-teman, di video ini jangan skip, lihat sampai nanti. Lihat suasana malam ini. Ada apa sayang? Soalnya setiap jam 8 malam itu selalu ada tepuk tangan atau tang. Itu artinya untuk mensupport dokter atau apa karnyo? Dokter, nurse ya, pokoknya yang mensupport kita itu biar semangat, biar cepat berlalu. Pokoknya lihat aja ya gimana suasananya malam, oke? Lihat. Jangan skip loh, jadi nggak tahu nanti. Masak ya sayang ya. Sekarang mau masak. sekarang momong, bagian momong. Kita itu tim. Aku masak, dia momong. Momong itu artinya kalau orang Jawa momong, tapi orang Indonesia itu artinya menjaga anak-anak. Bagiannya satu-satu ya. Kita itu benar-benar tim solidaritas. Lihat, hari ini cerah sekali ya. Iya, cerah banget. Sepi ya. Sepi banget. Enggak ada orang di jalan. Enggak ada orang di orang sana. Cuma saya sedikit. Ada toko. Karena ada toko. Toko beli makanan. Oke. Makanan. Lihat di sana ada mobil, ada suaranya mobil tapi kayak enggak ada orang. Sepi banget lihat. Sepi, tapi hari ini suasananya cerah banget ya, sayang. Cerah ya. I want to go out. Mau keluar. Lihat. Pengen keluar. Boleh enggak keluar, sayang? Enggak boleh. Kalau keluar diapain? Ada polis. Ada polisi didenda. Ada polisi lewat the food truck. Ini cuma ada lewat apa? Food makanan apa itu dari supermarket. To bring food. Bawa makanan di kampung. Bener-bener nggak bisa keluar. kalau kamu keluar and the police catch you, it's from at least 100 euros. 100 euro till 600 euros. Sampai 600 euro. Yeah. Banyak banget. Jadinya kita benar-benar di rumah. Kecuali yang penting. Saljunya makin banyak banget sih sayangku. Salju di rambut. Salju di gunung tapi ini salju di rambut teman-teman. Belum mulai masak ini aku mau bilang ya teman-teman. Kira-kira lockdown itu minimal 1 bulan. Gak tahu sampai kapan ya. Jadi di rumah
ajak bayangin sama anak-anak gimana. Oke lah. Oke nih, saatnya emak-emak bereaksi di dapur lagi nih. Karena suami lagi mainan sama anak-anak, istri mainan di dapur. Mainan maksudku itu makan siang ya. Karena sekarang ini sudah jam 11:30, kurang 5 menit. Biasanya kita makan siangnya jam 12 siang, teng. Oke, menu kali ini aku cuma gampang banget ya. Daging cincang, brokoli, sama wortel. Dan ini menu yang kedua, ayam. Ini aku mau oseng aja seperti biasanya. Dan bumbu-bumbunya seperti biasa, simple juga. Bawang putih, pepper, soy sauce, kecap asin ya, kecap asin, ya kecap kedelai. Oke, ikutin aja deh daripada nunggu lama-lama. Soy sauce. Oke, ikutin aja. Ma, ini ya, bawang putih. Bisa menu pertama dan kedua, bumbunya sama aja ya, bawang putih. Ini kecap asin dan pepper, ini aja. Yang pertama 1, 2 ini. Yang kedua, ini aku cuma bawang putih seperti biasa sama kaldu. Karena buat anak-anak lebih suka apa itu ayam daripada daging. Tapi anak-anak lebih suka itu sayur-sayurannya ini, brokolinya. Oke, ikutin ya. Pertama-tama aku kasih minyak sedikit aja, teman-teman. Nunggu panas ya, nunggu panas sedikit. Habis itu kalau sudah panas dimasukin bawang putih. Ini kayak cau-cau kalau di apa di Cina ya, waktu aku ikut majikan itu gini, gampang banget. Menu mudah tapi sehat, teman-teman ya. Sampai baunya harum. Di situ aku masukkan daging cincangnya. Masuk daging cincang sampai berubah warna ya. Sampai berubah warna. Udah berubah warnanya, terus kita masukkan brokoli sama wortelnya, teman-teman. Udah selesai. Habis itu kasih minyak asin, kecap asin secukupnya, dan kita kasih pepper. Oke, teman-teman. Kita kasih pepper, garam sedikit. Begitu bisa diulek-ulek biar enggak setiap dikasih air sedikit. Enak kan? Ini backgroundnya itu suamiku sambil gendong anaknya, teman-teman. Ya, lihat. Ah, aku gendong anak karena rewel. Rewel. Begini nih ya. Dan lapar. Udah selesai sayang. Sudah lagi selesai sayangku. Mama. Dia itu gampang boring, teman-teman. Oke. Mau makan. Oke, kita selesai satu menu ya. Yang kedua itu sama tadi, bawang putih, lupa nggak ke video sedikit ya, dioseng. Tapi aku ini cuma kasih ini sayang, cuma kasih apa itu kaldu ya, karena kesukaan anak-anak nggak begitu banyak macam bumbu, teman-teman. Simple, oseng-oseng, menu-menu ala-ala aku nih. Yang penting anak-anak suka yang utama ya, teman-teman. Ini sebelumnya ayamnya dimarinir sama apa itu garam, merica, sama itu aja sih. Garam sama merica. Maaf banget belepotan, kebiasaan nih Nyan. Anak rewel, masih rewel, teman-teman. Ada pertanyaannya, Mas, gimana Elek? Masih rewel seperti biasanya kalau pagi dia itu
bergembira masih itu, tapi kalau udah mendekati jam 11 jam makan siang itu udah tahu lagi soal part, maunya separt lagi. Aduh, ini udah juga gak begitu lama dikasih ini sama juga ya, sedikit udah cuma gini, kasih kaldu udah temen-temen. Tuh anak-anak masih main. Jangan, mak-mak gini, udah cepet-cepet ternyata gak aku jeglekin lagi teman-teman. Pikun udah, aduh, pikun. Udah selesai sayurnya, kebiasaan, nasinya belum mateng nih. Nanti anak-anak lihat, udah jam 12, oh, udah setengah satu tuh, gak terasa. Jadi aku masukin kaldu ini sedikit, habis itu udah selesai kayak sup, tapi cuma ayam. Tapi coba teman-teman, enak kok. Simple tapi enak. Un potunet Mas Erik. Un potunet sayang. Tuh, adiknya nutuk Mas. Ya, maaf. Ya, minta maaf dulu dong. Minta maaf. Sayang, minta maaf sayang. Goodbye. Takut disembunyi. Sabar-sabar. Ya Allah. Satu bulan kayak gitu ah. Satu bulan. Lebih apa? Enggak, lebih satu bulan. Pasti lebih satu bulan, lihat. Mati. Tertawa kita itu pahit banget, teman-teman. Ditinggal papanya sebentar, tadi aku masak ditinggal papanya sebentar ke komputer. Udah ditutup sama adiknya. Tuh, halo. Menunggu hari ini, anak-anak udah nunggu nih. Oh, satunya di situ. Sebentar, nggak sabaran nih, udah lapar nih. Bentar. Ini selamat makan nih, anak-anakku, suamiku. Enak. Dia itu suka banget sayur-sayuran, tapi dikasih daging gini, udah suka banget ya. Oke, selamat makan saya. Selamat makan, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Makan-makan, lihat ini telap. Udah hampir habis nih duluan. Iya, udah lapar banget, udah telat kita sampai jam berapa kontrol. Ini nggak bisa kontrol. Kalau aku itu nggak lupa sambel nih, pokoknya ada sambel udah mantep banget. Oke, makan dulu ya teman-teman. Enak sayangku. Yummy. udah nggak sabaran nunggu papanya lagi sakit perut. Ini sudah makan duluan. Enak sayangku. Yummy. Enak. Lan pangananku sate kruk teman-teman, kayak Om Acul. Yang penting ada sambel ya, wes. Mantep. Erik, makan Erik. Good boy. Agak rewel tuh, biarin makan yang banyak. Setiap hari rewel, pusing. Gara-gara nggak bisa kemana-mana ya teman-teman, ngalor ngidul nyemil. Cemilanku enak emping pinjo, enak kerupuk. Ora bunder piye. Paling kok habis karantina ya, habis sudah bisa keluar rumah paling bobot 60 atau 70 nih. Makin baik nol. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video. Udah ludes, cuma brokolinya tinggal dikit karena kebanyakan juga tadi. Kenyang. Gimana, enak nggak sayangku semuanya? Enak sekali. Enak sekali. Oke lah, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Apalagi sayangku? Pencet tombolnya, Erik. Pencet tombolnya. Alex. Good job. Okay, see you in the next video. Dan bye-bye. Bye-bye. Love you all.
Alhamdulillah udah kenyang semua nih. Teman-teman lihat suasana malam semua di jendela, walaupun nggak kelihatan ya, mengasih support para dokter untuk menanggulangin virus corona ini teman-teman. Lihat suaranya, wow, gemuruh ini tuh suami ini Alex ini Eric, but cannot see sayang. Alex, kemana tuh? Tuh suasana malam di sini ya. Ini aku lagi melekan nih buat teman-teman. Biasanya, oke, naik dong. Udah, tuh lihat di jendela-jendela kayak gitu ya teman-teman ya. Suasana malam. Sana sama papa, Pika sama papa sana. Wah, rame banget ya teman-teman lihat. Karena kita nggak bisa keluar sama sekali ya. Lihat, jalanan juga sangat-sangat-sangat sepi. Ayah. Ya, suami. Halo sayang. Halo. This for what? Now we will make an experiment to show the children why they have to wash their hands to clean the virus. To not get the virus, actually. We put water here, okay? Yeah, yeah. Okay, wait. Eric. Sebentar, Eric, no, sebentar. No. Eric, come here, Okay, here. sana, Alex juga, sana, ayo. Sana. Okay. No, Eric. Anak-anaknya gak bisa dikontrol. Tuh, lihat. Apa, Alex? See? Lihat, Aywa. Look, this is Eric. Don't touch. This is like it makes like the virus. Let's assume this is the virus. Yeah. Okay. If you put the finger, if you touch the virus, look, you get so dirty, right? Look, you do it. So dirty. Now, let's go wash your hands. Wash your hands. Come here. Come. Okay, wash. Wash your hands. See. And you too. Wash your hands. Let's wash your hands. Finish. Okay, now wash your hands. Now, wait, let's go here. Let's come back. Sudah cuci now, tangan. Cuci tangan. Sekarang. Now, you touch the virus. No. Whoop!
Oh. Look, it's going away. Oh, pergi tuh. Ya, kenapa? Virusnya udah enggak apa. Touch the virus. No. You did it wrong. But you see, the idea is going away with the soap. Biar anak-anak happy tuh. Okay. Good job. Let's wash your hands again. Okay, cuci tangan lagi.